Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam ini. Selalulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kerana syukur itu adalah kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang tidak ada taranya. Tidaklah nikmat itu datang melainkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kebanyakan daripada manusia apabila dia lalai untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, datanglah sifat sombongnya. Seorang ulama' yang pernah tersenarai di dalam sejarah Islam yang sangat teguh kepada pegangan agamanya, dan dia itu senantiasa takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa saja yang dihadapkan kepadanya, baik raja ataupun apa saja, dia tidak pernah merasa gentar. Satu ketika daripada tempat asal kelahiran beliau, nama beliau adalah Abu Ghayas. Abu Ghayas ini adalah orang Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari, iaitu ahli hadis, Imam hadis yang sangat terkenal. Beliau datang kepada satu tempat supaya di tempat itu dapat dia berziarah kepada keponakannya, iaitu orang yang punya kerabat dengan beliau. Di dalam perjalanan beliau dihalang oleh beberapa orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan sultan yang memerintah. Apabila Abu Ghayas ini memberi peringatan kepada mereka bahawasanya janganlah aku dihalang ataupun janganlah aku diganggu kerana aku punya urusan untuk bertemu dengan kerabat aku. Tapi apa yang menjadi amaran daripada Abu Ghayas tidak dipedulikan oleh sebahagian daripada mereka, iaitu yang punya hubungan dengan kekeluargaan istana. Yang akhirnya di dalam hati Abu Ghayas, orang-orang ini sebetulnya perlu ajaran. Jadi dia gunakan tongkatnya, maka dipukul anak-anak muda yang punya hubungan kekeluargaan dengan sultan, yang akhirnya mereka lari dan mengadukan hal tersebut kepada sultan. Sultan sangat marah, katanya, bawa Abu Ghayas menghadap kepada aku. Ini layaknya orang yang sudah punya kuasa, yang sudah dapat nikmat daripada Allah. Dia menggunakan kekuasaan dia kerana hilang rasa syukur kepada dirinya. Tidak tahu bahawasanya nikmat itu datangnya daripada Allah, bukan disebabkan kekuasaan dirinya dan usaha dirinya. Abu Ghayas datang. Apa yang dikatakan oleh sultan ini sebagai pembukaan, katanya, bukan dia mau menyiasat apa keadaan yang sebenarnya. Dia menggunakan kekuasaan sultannya, dia kata siapa yang berani memukul keluarga sultan, maka dia akan makan siang di dalam penjara. Abu Ghayas tanpa ragu terus menjawab spontan. Dan siapa saja yang tidak menjalani amanah Allah dengan sebenarnya, yang suka mengambil kekuasaan pada tangan dan suka hati dia menghukum orang, dia akan makan malam di neraka. Perkataan ini sangat menusuk hati sultan. Sangat marah dia. Lalu tidak ada pembicaraan yang dihadapkan kepada Abu Ghayas, katanya, kamu layak mati, akan dihukum pancung. Sampai harinya, orang yang ditugaskan Al-Gojo untuk memancung itu sudah ada. Sangat dekat hukuman itu akan sampai. Lalu permintaan terakhir itu ditawarkan kepada Abu Ghayas. Sultan kata, sebentar lagi kepala kamu akan terpisah daripada jasad. Apa permintaan terakhir kamu?
Dia kata, aku minta kamu menulis surat kepada malaikat, malaikat Malik yang menjaga neraka. Katakan kepadanya, janganlah nanti aku diseksa di dalam neraka, dan jangan biarkan api neraka itu memakan aku. Raja jawab, apa itu, bukan di dalam kekuasaan aku. Permintaan lain, katanya. Permintaan lain, kamu tulis surat kepada malaikat Ridwan. Katakan kepadanya, jangan halang aku kalau sekiranya aku masuk syurga. Oh, itu juga bukan daripada kekuasaan aku. Kalau gitu, ternyata kamu ni sultan yang tidak punya kuasa. Kerana ada perkara-perkara yang tak dapat kamu kuasakan. Kamu macam ya-ya menawarkan aku permintaan terakhir, tapi aku bila aku keluarkan dua permintaan terakhir ini, kamu tidak kuasa untuk mengeluarkannya ataupun menunaikannya. Sultan apa kamu ini? Ini kalau kita tengok bagaimana cara ulama-ulama dulu berhujah, beginilah. Jadi apabila dia merasakan satu perkataan daripada Abu Ghayas ini benar-benar menghilangkan kekuasaan yang ada pada diri sultan tersebut, maka dia baru merasai bahawasanya selama ini aku adalah sultan yang hanya memerintah yang diamanahkan oleh Allah, tetapi tidak punya kuasa apa-apa yang ada di dalam tangan aku, sehinggakan permintaan daripada seorang yang akan mati pun tidak akan dapat aku kabulkan. Dia sadar, langsung dibatalkan hukuman pancung kepada Abu Ghayas dan dia melepaskannya. Kemudian dia bertaubat di atas segala kezalimannya. Ini kalau kita lihat orang yang senantiasa lalai di dalam bersyukur, dia itu akan merasakan dirinya bangga. Baru hanya dapat kekayaan yang sedikit, dia lupa orang yang susah. Baru saja dapat kekuasaan untuk memerintah orang, dia lupa kepentingan orang. Baru saja dia dapat apa yang dia idamkan, dia sudah rasakan itulah usaha daripada diriku. Dia lupa bahawasanya Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala-galanya kepadanya. Sebab itu kita senantiasa minta kita ni termasuk orang-orang yang bersyukur. Tidak kira sama ada yang dianugerahkan Allah kepada kita itu berupa kenikmatan ataupun dia berupa musibah-musibah. Kerana tiap musibah itu pasti Allah Ta'ala akan nak menunjukkan kepada kita bahawasanya musibah itu di sebaliknya mengandungi kenikmatan. Tapi oleh kerana rendahnya akal kita, oleh kerana singkatnya pemikiran kita, kita tidak sadar yang kita rasakan bahawasanya ini merupakan sesuatu yang tidak adil. Selalu kita rasa sangka begitu. Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada takdir Allah. Kerana kita sepatutnya yakin bahawasanya Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sekalipun dalam bentuk musibah yang diberikan kepada kita, yang akhirnya nanti dia akan tutup musibah ini dan digantikan dengan kebaikan. Begitulah perjuangan-perjuangan para rasul, para anbiya. Kenapa mereka jadi tabah? Kenapa mereka jadi kuat semangatnya? Kerana mereka rasa bahawasanya ini hanyalah sebagai satu anugerah daripada Allah, yang mana di baliknya itu akan mendapat nikmat yang besar. Orang sanggup mati kerana janji Allah syurga, yang sebagaimana yang saya sudah beritakan banyak di kuliah-kuliah saya yang lepas, orang-orang terdahulu itu mereka hidup di dalam zaman yang paling baik yang diberitakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Itu yang disabdakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling terbaik adalah orang di zaman aku, kemudian tu yang menyusul kemudiannya, kemudian yang menyusul kemudiannya. Jadi Rasulullah sebut kalau dinamakan kurun itu maknanya 100 tahun. 100 tahun dikurun Rasulullah, kemudian itu dikurun sahabat, kemudian itu dikurun tabi'in. Maka ini semua adalah orang-orang baik, dan Imam Syafi'i kita adalah yang dilahirkan di dalam tiga kurun tersebut, iaitu pada tahun 100 lebihan. Ini semua adalah orang-orang baik. Bagaimana kita yang orang sekarang ini mau menghina orang-orang yang terdahulu daripada kita, walhal mereka telah berjuang bersama-sama dengan Nabi. Mereka sanggup mati. Sebagaimana yang sudah kita beritakan pada minggu yang lepas, iaitu
dua orang sahabat yang mau berhijrah. Sayyidina Abu Bakar sudah kita beritakan, iaitu sebelum lagi sempat menaiki perahu, dia sudah ditahan oleh Durna, iaitu orang Habasyi yang sangat baik dengan dia, nak menjamin supaya dia itu balik tak diseksa ataupun tidak dipengap-ngapakan oleh Quraisy Jahiliyah. Akhirnya apabila dia tidak dapat mengembangkan membaca Al-Quran, menerangkan apa yang telah diutuskan oleh Rasulullah kepadanya untuk berdakwah, maka dia melepaskan dirinya daripada jaminan Durna. Kemudian tu seorang lagi sahabat yang namanya Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un juga melepaskan dirinya daripada jaminan Walid Al-Mughirah. Dia kata, kalau yang demikian tak payahlah aku nak dapat jaminan daripada engkau, kalau orang lain yang bersama dengan aku di dalam siksaan yang sangat pedih, sedangkan aku senang di dalam jaminan engkau. Aku pulangkan jaminan engkau dan aku kembali kepada jaminan Allah. Walhal dia tahu kalau dia keluar daripada jaminan Walid Al-Mughirah, dia akan dipukul. Tetapi itu adalah merupakan jaminan Allah. Kerana apa dia reda? Kerana dia tahu bahawasanya itu merupakan kurniaan daripada Allah, berbanding dengan kebaikan yang diberikan Walid Al-Mughirah yang ketika itu belum lagi Islam. Jadi jaminan siapa yang kita mau, sekalipun jaminan itu berupa berbentuk musibah, tapi dia senang? Lain kita orang sekarang. Segalanya kita mahu senang. Apa yang kita datangkan daripada Allah, kita nak yang bagus. Sedikit pun kita tidak dapat merasakan kesusahan. Kalau saya orang Islam, seharusnya saya dibuat baik. Itu sangka kita senantiasa kepada Allah. Ini namanya orang buruk sangka kepada Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak cinta kepada orang Islam. Malahan orang lain yang kafir dikasih kaya, dikasih senang. Segala urusan, kalau bisnes tak masuk saja cepat. Tapi orang Islam tersingkit-singkit kalau mau buat apa-apa pekerjaan. Tapi apabila nanti di hari akhirat, kalau orang-orang kafir tadi tidak perlu lagi dihisap oleh Allah, terus saja malaikat jamadiyah masukkannya di dalam neraka, apa soal kita pula? Kita mahu seperti macam dia? Ketikanya kat dunia kita senang, kemudian tu nanti di sana tidak ada hisapan, terus saja dimasukkan oleh malaikat jamadiyah? Ini persoalan yang kita tidak nampak, yang kita tidak lihat. Kita buta bukan hanya mata, tetapi mata hati kita juga ikut buta. Kerana tidak mengerti bahawasanya cinta kasih sayang Allah kepada kita, Masya Allah, tak ada bandingannya. Tapi kita merasakan itu sebagai satu kesiksaan. Sampai-sampai ada di antara kita kalau menerima musibah, selalu bertanya, kenapa saya yang terima musibah ini? Walhal saya sudah cukup berusaha untuk jadi orang baik, untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri saya daripada apa yang dilarang Allah. Ingat, tidak ada orang yang terlebih baik daripada Rasulullah, kerana Rasulullah adalah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang diberi gelar Habibullah. Sedangkan Rasulullah juga adalah orang yang diseksa oleh orang-orang lain, oleh orang-orang Quraisy Jahiliyah. Ingat tak cerita ketika Rasulullah sembahyang dekat dengan Kaabah? Dia itu hampir dicekik oleh seseorang daripada golongan Quraisy, hampir mati. Siapa yang menyelamatkan beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa ketika itu Allah Ta'ala tidak ada di situ, tidak untuk menyelamatkan Nabi-Nya? Ini pertanyaan kita, orang yang sangat sedikit imannya, orang yang sangat terapuh dan reput keimanan kita. Kalau kita masih bertanya bahawasanya, kenapa Allah Ta'ala tidak menyelamatkan Rasulullah, kenapa Abu Bakar yang menyelamatkan Rasulullah? Kerana setiap orang yang beriman, apabila menerima musibah daripada Allah, dirasakan itulah kemanisan iman, itulah cinta kasih sayang Allah kepada kita, seolah-olah kita didakap dan dipeluk olehnya. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, yang imannya sangat rendah, yang imannya sangat rapuh, dia akan merasakan itu merupakan satu kesakitan. Semua Allah Ta'ala apabila melakukan sesuatu dalam sesuatu perkara, ada perancangan Allah, dan perancangan Allah lebih baik daripada perancangan semua orang. Mesti sangka baik kepada Allah. Jadi apabila penghijrahan yang pertama daripada Mekah ke Habasyah sudah pulang, dan ada sebagiannya apabila melihat keadaan belum lagi tenang sebagaimana yang sudah kita beritakan pada yang lalu, maka mereka kembali ke Habasyah.
Kemudian berlaku penghijrahan daripada Mekah yang kedua sampai ke Habsyah, dan kali ini lebih banyak daripada yang pertama. Kalau penghijrahan yang pertama ke Habsyah hanya ada 12 orang. Ada yang mengatakan 9 orang lelaki, 3 orang wanita, ada yang mengatakan pula 8 orang lelaki, 4 orang wanita. Tetapi apabila berlaku penghijrahan yang kedua ini, lebih banyak daripada yang pertama, iaitu jumlah mereka 80 orang. Termasuklah di dalamnya seorang yang sangat Rasulullah kasihi, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang rupanya diberitakan di dalam banyak kisah-kisah hadis, rupa Ja'far bin Abi Talib ini hampir sekali mirip dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan juga orang-orang yang ada ketika itu yang hampir rupanya serupa dengan Rasulullah, termasuklah salah seorang daripada cucu beliau, iaitu Hasan bin Ali. Di antara yang 5-5 orang ini, Hasan bin Ali adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, iaitu daripada segi rupanya hampir dengan Rasulullah. Dan di antaranya yang lain itu semua adalah 3 orang yang masih punya kekeluargaan dengan Rasulullah, iaitu berpangkat sepupu, anak daripada pakcik beliau yang namanya Abbas dan yang namanya Haris. Anak Haris ni Abu Sufyan, rupanya pun mirip Rasulullah. Dan anak yang daripada pakcik yang nama Abbas, Kusam namanya, pun mirip kepada Rasulullah. Ada seorang lagi yang daripada keturunan Bani Hashim yang namanya Said bin Ubaid. Said bin Ubaid ini adalah merupakan leluhurnya Imam Syafi'i kita sekarang. Imam Syafi'i yang membawa mazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i kita sebenarnya bukan Syafi'i. Itu hanyalah nama daripada anak Said. Said bin Ubaid ini melahirkan anak namanya Syafi'i. Jadi mazhab yang kita pakai sekarang ini, iaitu mazhab Syafi'i, adalah berdasarkan dengan nama beliau, iaitu Syafi'i. Syafi'i bin Said. Said bin Ubaid. Dia merupakan dia teratas lebih daripada datuk, ya. Pasal apa? Kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya yang sebenar adalah Muhammad. Bapaknya Idris, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman. Kemudian tu baru bin Syafi'i. Jadi dia kira datuk yang keberapa, ya? Datuk kalau kita kata oneng-oneng punya atas lah. Jadi dia ada kaitannya dengan Imam Syafi'i, yang nama Imam Syafi'i sendiri adalah Muhammad bin Idris. Ini rupanya hampir mirip dengan Rasulullah. Dan Ja'far ini juga adalah mirip dengan Rasulullah, yang kahwin dengan wanita yang namanya Asma bin Umais. Asma bin Umais ni adalah orang yang mula-mula buat keranda, keranda angkat orang mati, mengikut daripada sejarahnya. Kerana beliau adalah hubungannya sangat rapat dengan anak Rasulullah yang namanya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini adalah wanita paling suci. Tidak seorang pun yang melihat auratnya melainkan suaminya, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika dia duduk sama-sama dengan Asma bin Umais ini, dia pernah mengatakan, "Wahai Asma, setiap manusia akan berakhir umurnya.